Oke. Tuh kan, lihat kan? Wah, gila sih. Udah, cok. Udah OTW. OTW global. Udah, gila, cok. Gua gak ngerti lagi. Hello, guys. It's Kyodet. Welcome back to my channel. So, today, gua pengen pakai Odette, guys, ya. Karena ini udah rilis di original server. Dia di buff, yaitu dashnya udah diterapkan lagi di original server. And pada Ultimate Virgo yang di revamp ini udah rilis juga. Ultimate lagi apa sih? Kok gue ngomongnya ngasal banget ya? Kayak tiba-tiba otak gue melayang gitu ya. Pokoknya Odette Virgo yang di revamp sudah hadir di original server ya, guys ya. Seperti yang kalian lihat sendiri, ini gue pengen kasih lihat aja kalian kalau misalnya memang dia itu udah ada gitu ya. Tuh, lihat kan portretnya ya. Kita langsung aja lihat, guys. Oke, nice banget. Kayak itu gak sih kayak Frozen gitu loh. Kayak Frozen yang Into the Unknown itu loh. Tapi jujur ya, gue pengen bilang aja ini bagus banget, parah. Kayak dari segi efek, dari segi entrance, semua itu bener-bener kayak apa ya, kaya banget sih menurut gue. Terus kayak you better do it ya. Karena ini kayak menurut gue dari desainnya itu udah bagus banget, udah pas banget buat Odette Virgo ya. Jadi gue gak sabar lagi untuk review di ranked ya, guys ya. Langsung aja kita review ya, guys ya. Oke, langsung aja gue pake Virgo ini. Gila, cok. Gue kayak gak nyangka sih gue bisa. Tuh kan, lihat gak sih? Kayak kalau tak tambah ini nih ya. Kalau tambah mermaid udah, cok. Skin gue lengkap semua. Kayak, this is the end of my chapter gitu ya. Enggak sih. Maksud gue kayak kalau lengkap ya udah gitu kan. Oh my Virgo, why you are so beautiful? I don't understand. Gila, cok. Kayak apa ya, gue tuh kayak gak ngerti lagi sih sebenarnya. Cakep banget sih, cakep banget ya. Ini gue kayaknya buildnya samain aja. Astaga, Yu Chong Bane ini adalah apa namanya, counter gue, cok. Astaga, ini juga Mino, ada Mino, coy, ada Yu Chong. Literally mereka bertiga ini counternya gue gitu ya. Tapi gak apa-apa, kita lihat efeknya ini Virgo seperti apa ya, guys ya. Anjas, ngeri kali, cok. Ih, kok di atas ini globalnya? Kok lucu ya? Aduh, gue gak ngerti lagi nih. Cakep banget Odette gue, cak. Gue pengen teriak tapi gue gak bisa, coy. Eh, kok suaranya beda? Suara entrance-nya itu loh. Ini gue udah kecilin ya, guys, untuk soundnya semua segala macam nih ya. Udah gue kecilin semua. Gila, coy. Skill satunya kita lihat. Oke. Menurut gue skill satunya kayak strong gitu ya. Oke, disruptor apa? Disruptor behavior is not allowed. Wah, gila sih, serepet gak sih? Astaga, kok diambil sama dia ya? Lah, itu baninya, cok. Oh, ini bani gak bisa dibiarin sih. Kalau sampai musuhnya rada ngeri, soalnya nih ada UV Mino sama bani itu udah ngeri banget gitu ya. Oke, gak apa-apa, kita sabar, santai dulu. Itu suara apa sih? Melodi apa sih itu? Udah beda lagi ya suaranya ya. Kok begini gitu ya? Aduh, kena skill satunya aku, guys. Apa sih, ah? Baru mau nge-review juga. Oke, skill 2 nya menurut gua oke sih, kayak nggak terlalu berlebihan. Anyway, gua pengen mengucapkan, ah, gila, cok,
Gue pengen mengucapkan terima kasih guys yang udah apa namanya memberikan apa sih namanya tuh selamat ya, selamat atau apa sih kayak GWS ucapan-ucapannya gitu, karena kan kemarin gue sempet sakit kan. Jujur ya, kemarin gue itu bahkan ya tadi pagi tuh jam sekitar jam 1-2 tuh kepala gue sakit banget, kayak gue nggak ngerti lagi. Cok, ya ampun, ya ampun cok, ayolah please, gak boleh gini nih, masa global audit gini ya, ya ampun cok. Aduh, oke, ulti udah jadi. Jadi gue pengen cerita, tadi pagi jam sekitar jam 2 pagi lah, kepala gue sakit banget pas gue bangun. Jadi kayak padahal malamnya itu gue kayak apa namanya berdoa gitu loh supaya gue bisa sembuh besoknya. Sabar. Cok, enemy missing. Wah gila, ininya hypernya terganggu coy, buffnya. Bantu Franco, bantu ini aja cok. GBMM biar Wah disuruh aja. Astaga, bisa-bisa ya miss dong. Ya sabar. GB-nya gawat nih guys kalau sampai. Oke, dia punya voice over, gue suka banget sih, parah. Gue cinta mati cuy sama voice overnya. Skill kita belum lihat nih ya ultinya ya. Oh iya, ini bukannya dia udah apa namanya udah di buff kan ya ultinya, bisa ngedash lagi. Dapat cuy, bisa ya ngelag di momen-momen yang seperti ini. Cok, kok nggak sakit aku cok? Kalian dengar gak sih suaranya, suara kayak ini entrance, bukan entrance sih, background soundnya ML ini loh, kayak apa ya, peace gitu, melodi peace. Oke, pasifnya itu loh guys, yang gue kayak bingung banget itu kenapa kayak gitu pasifnya, tapi menurut gue oke lah overall. 3 detik ulti. Oke, please dapat. Nice banget gua dapat. Udah, jangan ngamuk, cok. Jangan ngamuk. Ya ampun, mati pula semua ya. Astaga, nih banenya, cok. Kaya banget. Gila. Gue gak ngerti lagi nih bahannya kenapa bisa kaya banget ya. Ayo tengahnya guys. Cok, tengahnya cok. Woi jangan nge-lag sih. Ya sabar dulu guys, jangan dipaksa guys. Ini masa gue baru main awal-awal udah kayak gini sih, heran gua ya. Ayo tarik cok, Franco lah, ayo lah cok Franco, ayo lah. Gua udah effort lo itu lo. Ya ultinya bisa ngedash lagi guys, udah enak banget lo, gila lah. Kayak bakal meta sih gua bilang ini. Ya, tunggu siapa gitu kek. Oke, langsung aja ulti. Oke, menjauh. Oke, nice banget. Kita pokoknya kasih gua makan aja deh, bakal win. Apa sih kentung nih? Yuchong nggak jelas banget tuh di orang ya. Mundur guys. Sakit kali nih Bani. Astaga. Jujur ya, gue tuh bener-bener apa ya, kalau lu pada suruh gue pilih diantara apa namanya
yang old zodiak atau yang revamp. Menurut gue sih yang revamp ya, karena kayak dari segi voice line diubah, dari segi apa namanya efek juga diubah. Cuy sekarat banget. Oke, kita tunggu aja, gue yakin dia kesini ya. Gue yakin banget cok. Ayo cok, tolong gue cok, sakit banget cok. Gila ya. Ayo guys, please kita harus mengge. Aduh kok batuk. Aduh, mengcarry tim ini guys. Ah, kok turun semua di sini. Kenapa begitu kalian semua? Ayo dong, effortnya mana ini? Cak. Wah ini, please cak. Ini sekarat banget cak. Lah gua mati nggak ya? Eh sakit banget dah. Kenapa sakit banget sih? Ini semua orang nggak jelas dah. Ini apa karena gue emang udah jarang pakai Odette kali ya buat konten, jadi kayak gini guys. Sabar, tunggu gue please. Tunggu saya, astaga. Nah mulai nih. Udahlah cok. Maju maju majuin. Majuin majuin majuin. Ya ampun. Oke nice banget. Makan tuh Yuchong. Lo jangan lompat-lompat gitu ya. Gue, lu jangan ngikutin gue dah, lompat-lompat gitu. Nice. Oke, okay, Lord coy. Oh iya Lord, ayo Lord guys. Tongkatnya kok panjang kali nih Odette. Nih lu lihat nih tongkatnya gue. Panjang banget, gila. Ayo guys. Oh gila, nice banget tim kita. Oh gila guys, gue kayak gak ngerti lagi. Oh ya, gue kayak belum selesai cerita tadi ya. Tadi tuh gue cerita yang jam 2 pagi kan, sakit banget kepala gue. Padahal kayak kemarin malamnya tuh gue udah kayak, maksudnya gue kayak berdoa gitu, kayak Tuhan gue tuh kayak pengen sembuh gitu besok biar gue bisa beraktivitas kembali gitu. Kayak pas jam 2 pagi tadi tuh gue bangun, gila sakit banget kepala gue gitu. Terus kayak gue kayak gimana gitu ya, gue pengen besok tuh udah sembuh gitu, agak sakit lagi. Kok ngelek kali aku. Kan nice banget makan tuh, makanya jangan maju-majuin gue gitu loh. Gila GG banget tim gue, udahlah. I love you guys. Kalian membuat gua win streak. Kok nggak mati dia? Oke, makasih ya, bukan maaf ya. Astaga. Ya pokoknya gua bangun, terus gua kayak kenapa gak sembuh gitu gua. Terus kayak gua minum panadol kan. Kayak please besok harus sembuh titik gitu loh. Dan pas bangunnya gitu, gue kayak merasa I feel better. Kayak gue rasa tuh udah gak sakit kepala sama sekali. Kayak kita ambil buffnya aja gak sih. Oke okay, lumayan ya, maaf ya, lumayan dapat sampahannya ya. Oke okay. Aduh gue pengen makasih aja tuh, meskipun gue gak sembuh ya hari ini, tapi setidaknya gue bisa gitu kayak ngonten dengan semangat lagi. Meskipun nggak yang kayak astaga. Bisa di dash lagi guys. Lucu kali. Emotnya lucu banget dah. Ibu set. Sabar sabar cok, jangan maju-maju.
Ini karena ada dua canceler gue nih, jadi gue bisa, jadi gue rada susah nih lawannya. Cuma kalau kagak ada yang cancel, udah mati kan semua ya. Ini bener-bener guys, kayak dash-dashnya dan apa namanya, anti CC yang rendahnya itu masih ada gitu. Oke, kita ikutin aja. Nggak tahu dapat apa gitu ya. Aku juga nggak tahu dapat apa kalau kayak gini. Oke, sabar dulu. Kita kesini dulu, guys. Oke, gue pengen Mino lu jauh-jauh dari gua ya. Oke, tuh kan lihat kan. Wah gila sih, udah cok, udah otw global, udah gila cok, gua gak ngerti lagi. Serepet banget, gila. Sebenernya gua masih ada batuk dikit guys, tapi jangan khawatir, itu mas, itu gak separah kemarin sih. Makasih banget Moonton dashnya. Gua pengen bilang makasih sih. Terus Bloodwing ya, kita lihat kayak skill satunya itu enteng gitu loh, kayak meskipun kelihatan, kenapa ya tuh, meskipun nggak terlalu banyak efek, tapi gua rasa kayak lumayan aja gitu loh. Oke, udah ada efek slownya, kita bersabar aja. Mati gak sih itu? Tolong gua, ah gua mati cok. IB-nya ngeselin banget dah. Kita kasih paham nggak sih guys kalau gini mah? Nih kalau kita bisa main yang bener nih ya, wah udah serepet sih gue. Ayo please, mana nih Virgo Ode tuh, pasif bagus banget cok. Aduh gila sih. Tuh kayak efek ultranya tuh lumayan guys. Oke sabar dulu. Udah ulti belum sih nih orang dah. Gua bingung gitu. Oke sabar. Udah cok, udahlah. Gila ramai banget. Ntar gua pengen lihat dulu, gua pengen spectate dulu kenapa ada apa di sini. Oke. Gua clear aja di sini dulu guys. Tuh efeknya ringan loh menurut gua, nggak yang bilang kayak ramai banget, enggak. Justru yang gue suka gitu. Lalu mati. Oke, dia mati. Gue bisa serepet. Dia mati, gue bisa serepet. Oke, langsung aja pakai ulti. Slow abis. Udah mantap ya guys ya. Menang cok. Gila, gue kayak nggak ngerti lagi kenapa bisa menang gitu loh. Woi sakit sekali cok. Slow kali itu IV ya, astaga. Oke, gila, gua kayak kemarin tuh mikir gitu loh, kayak besok tuh udah revamp Odette yang Virgo, terus udah di buff gitu. Gila cantik banget cok, gua gak ngerti lagi nih, Odette cantik banget parah. Wah gila sih, auto global sih gua, gila sih. Thank you banget tim gua, gila. Ya pokoknya gua tuh kayak kemarin tuh gua kayak merasa kayak desperate banget loh, kayak ya gitulah ya. Terus hari ini gua kayak thankful banget, gua bersyukur bisa konten karena kayak apa ya, ini tuh moment of the truth banget gitu ya. So far efeknya itu bagus banget. Kayak menurut gua ya, gua suka sih. Kayak meskipun ada beberapa yang bilang kurang-kurang gitu, tapi menurut gue udah cukup banget gitu ya. Tapi gue bakal tetap protes ke survei apa tuh namanya, survei apa gitu gue lupa ya, pokoknya gitu ya guys ya. Yaudah, makasih banget ya udah nontonnya sampai akhir. Don't forget to like, comment, subscribe. Jangan lupa untuk apa sih, gue lupa lagi, aduh. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe. See you on next videos, bye bye.